Ini kayaknya masih ada orang nggak ya jam segini ya? Udah malam banget soalnya. Waduh, saya juga mesti main. Jangan sampai terlalu berisik ya, terlalu hype lah. Ah, hype gitu. Ini ada, lumayan nih. Coba ya. Jalan, jalan kok. Terlalu buru-buru kali ya. Gua hapus banget, gua terlalu berubur tadi. Sorry ya, promolog hilang. Sekarang ayo kita lihat kembali apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman lawan Yoshi semalam. Kalau Yoshinya main netral, serang dari jauh pakai lutut kanannya,
kita bisa menghindar dengan sidestep ke kanan. Kalau dia suka serang pakai F plus 1 plus 2, kita bisa menghindar dengan sidestep ke kiri, karena gerakannya lebih bagus ngejar orang yang gerak ke kanan. Sidestep kiri, sidestep kanan, jadinya yang mana dong? Jawabannya tergantung serangan mana yang lebih berbahaya menurut kalian. Sidestep, lalu block ya, supaya lebih aman. Lalu saya juga sering diberi DB333 di tembok. Variasi stringnya ada banyak ya. Bisa yang tendang low 2 kali lalu mid, bisa low 3 kali lalu mid, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya kalau kita tiduran aja di tanah, tendangannya bakalan meleset. Kalau kita mau blok, lalu serang balik, bisa aja. Caranya blok bawah, lepas sticknya, lalu serang balik pakai gerakan yang cepat. Pakailah gerakan wall standing yang kecepatannya antara 10 sampai 13 frame ya. Dan Anda baru saja menyaksikan tangga ke Omega. Apa sebaiknya saya terus pakai Kazuya? Atau ganti ke karakter lain aja? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai di sini dulu, dan terima kasih untuk waktu kalian.